It's time! 1, 2, 3, open the door! Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya, Roni Purnomo. Tetap di channel yang sama, Mosi TV. Tak lupa, saya doakan untuk teman-teman, agar teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan tentunya banyak rezeki. Oke, untuk kali ini kita akan ulik salah satu laptop termurah ya. Jadi di tahun 2020 ini laptop ini yang termurah dan yang pasti keyboardnya sudah backlight. Penasaran laptop apa ya? Oke, yuk kita langsung ulik laptop yang saya maksud dengan harga yang cukup murah, murah banget. Harganya 3 jutaan. Kira-kira laptop apa ya? Kita ulik yuk. Nih, laptopnya XP. Kita cek ya. Laptop yang akan kita bahas ini yaitu di seri XP 14S DK007AU, yang dimana laptop ini sudah dibekali dengan prosesor A4 ya, dengan seri 9125. Tentunya di max speed atau maksimal speednya ada di 2,6 GHz per second. Jadi sudah cukup kencang ya, sahabat semua. Terus laptop ini juga sudah dibekali dengan kapasitas RAM 4 GB ya. Dan tentunya laptop ini masih bisa di-upgrade RAM-nya sampai 16 GB. Untuk RAM-nya masih bisa dilepas dan ditambah ya. Kalau saran dari saya, ditambah menjadi 8 ya. Itu sudah bagus. Terus untuk penyimpanan sendiri, laptop ini sudah dilengkapi dengan penyimpanan harddisk 1000 GB. Jadi sudah sangat besar sekali ya. Kalau teman-teman mau laptop ini lebih responsif, untuk harddisknya bisa diganti SSD loh. Oke, kita bahas tentang layarnya. Laptop ini sudah dilengkapi dengan 14 in XD SVA Brightview OLED ya. Jadi sudah enak nih kalau untuk teman-teman mau nonton movie, nonton YouTube, sudah enak banget layarnya. Dan yang pasti glossy ya. Oke, terus untuk VGA-nya sendiri, laptop ini sudah dilengkapi dengan Radeon R3. Jadi di mana teman-teman semakin besar kapasitas RAM-nya, dia akan memasok RAM yang cukup juga untuk VGA-nya. Laptop ini ready warna silver ya. Oke, poin plus dari laptop ini, di samping harganya yang murah, untuk keyboard dari laptop ini sudah backlight keyboard. Jadi di mana teman-teman kalau pakai laptop ini di tempat yang gelap, untuk teman-teman nggak perlu nih, nggak kelihatan keyboardnya atau note-note-nya ya, karena untuk layarnya sudah bisa menyala. Dan yang pasti lagi, laptop ini sudah dilengkapi dengan Windows 10 Home Single Language ya. Kita jangan lagi itu yang namanya bingung untuk install. Untuk garansi laptop ini sudah 1 tahun ya. Jadi teman-teman sudah aman pemakaiannya. Oh iya, kalau sahabat semua bingung cari laptop ini di mana, teman-teman bisa klik link di bawah deskripsi ya. Yang pasti link tersebut akan langsung meluncur ke marketplace kita. Nggak usah khawatir. Sudah kita siapkan stok yang cukup banyak kok untuk teman-teman semua. Jangan lupa di order ya. Oke, untuk di sebelah kiri laptop ini, dia sudah memakai atau sudah ada port aux ya. Jadi kalau untuk teman-teman mau pakai sambungan ke speaker yang besar, laptop ini sudah ada slotnya. Yang pasti ada 2 USB 3. Ada 1 port HDMI dan ada port LAN. Jadi kalau teman-teman mau jaringan yang cukup lancar untuk internet, bisa dicolokin di port LAN-nya ya. Terus di sebelah kirinya ada slot kunci ya. Ada juga
port Type-C, dan di sebelahnya ada SD card. Jadi teman-teman bisa transfer foto file-filenya lewat sini ya. Penasaran kan? Laptop ini dibanderol dengan harga berapa? Laptop ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Tepatnya di 3.899.000. Murah bukan? Di samping laptop ini sudah backlight keyboard ya. Oke, saya kira pertemuan kita cukup sekian untuk hari ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel kita ya. Dan juga tekan tombol like-nya. Yang terpenting teman-teman jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya, atau loncengnya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, akhir kata, bye-bye.